Laboratorium Program Studi Administrasi Keuangan Perbankan telah menjalin kerjasama dengan PT Indo Premier Sekuritas dan juga Bursa Efek Indonesia melalui pendirian Galeri Investasi Pasar Modal yang digunakan untuk sarana pembelajaran mahasiswa untuk mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal. Dengan adanya Laboratorium Galeri Investasi Pasar Modal ini, mahasiswa tidak hanya mendapatkan ilmu di bidang pasar modal ataupun investasi, tetapi dapat berpraktik langsung di dalam pasar modal Indonesia sebagai investor. Selain sebagai sarana pembelajaran, galeri ini juga digunakan untuk sarana edukasi pasar modal dan juga pelatihan atau training di bidang pasar modal seperti transaksi saham maupun transaksi reksadana dan obligasi. Saat ini saya sedang berada di Galeri Investasi Program Vokasi Universitas Indonesia. Galeri Investasi ini merupakan sebuah laboratorium hasil kerjasama dengan pihak industri antara lain Bursa Efek Indonesia, Indo Premier Sekuritas, dengan Program Vokasi Universitas Indonesia. Saya sangat senang sekali dengan hadirnya Galeri Investasi ini. Dengan adanya galeri ini, saya merasa sangat terbantu dalam kegiatan belajar sehari-hari saya, terutama dalam kegiatan praktikum. Salah satu mata kuliah yang dapat dilakukan di Galeri Investasi ini adalah mata kuliah manajemen investasi. Dalam mata kuliah tersebut, kita akan diajarkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pasar modal. Nah, di sini berkaitan dengan praktikumnya. Seperti di sebelah saya ini, kita dapat bertransaksi secara langsung real time di pasar modal, bertransaksi saham maupun reksadana. Berkat adanya Galeri Investasi ini, saya dan teman-teman dari Prodi Administrasi Keuangan dan Perbankan sudah mampu untuk berinvestasi di pasar modal. Kami sudah paham dan kami sudah bisa membeli saham-saham perusahaan untuk modal investasi kami. Keren bukan? Masih mahasiswa tapi sudah bisa berinvestasi di perusahaan. Di Galeri Investasi ini juga menjadi sebuah wadah, sebuah komunitas yang bernama Kelompok Studi Pasar Modal. Kelompok Studi Pasar Modal ini terdiri dari mahasiswa-mahasiswa Universitas Indonesia yang memiliki minat dan ketertarikan lebih terhadap dunia pasar modal, khususnya berinvestasi di pasar modal. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kelompok Studi Pasar Modal antara lain mengadakan seminar, membuat kelas saham, konsultasi, dan lain sebagainya. Dan juga, buat teman-teman yang belum tahu, bertransaksi pasar modal itu sangat mudah. Untuk berinvestasi, tidak perlu diawali dengan dana yang besar. Cukup dengan Rp100.000 saja, teman-teman sudah bisa berinvestasi di pasar modal. Dan juga, untuk pembukaan rekening sangat mudah, bisa dilakukan dengan secara online, real time, satu hari rekening langsung jadi. Dan juga untuk kebutuhan transaksinya, teman-teman nggak usah repot-repot datang ke Bursa Efek Indonesia atau ke pihak sekuritas, cukup dengan smartphone kalian saja, kalian sudah bisa bertransaksi dengan bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Marco Putra Kawet, Kepala Kantor Perwakilan Jakarta Bursa Efek Indonesia, mengapresiasi seluruh upaya yang telah diberikan oleh Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia, Universitas Indonesia Program Vokasi, yang telah aktif sekali memperkenalkan pasar modal sejak dini di dalam dunia akademis, khususnya bersama dengan anggota Bursa Mitra. Kami siap mendukung setiap inisiasi pengembangan pasar modal Indonesia yang dilakukan oleh Galeri Investasi BEI, khususnya di Vokasi UI, demi meningkatkan inklusivitas masyarakat terhadap pasar modal Indonesia. Dan kedepannya, kami juga tentu berharap kerjasama yang baik ini akan tetap terus berlangsung dan semakin baik lagi, sehingga diharapkan semakin banyak masyarakat yang dapat mengenal pasar modal Indonesia dan semakin banyak juga masyarakat yang dapat menikmati manfaat dari pertumbuhan perusahaan yang sahamnya telah tercatat di Bursa Efek Indonesia.
Hal ini tentu menjadi peluang besar bagi para Civitas Akademik yang ingin menjadikan pasar modal Indonesia sebagai tujuan karirnya di masa yang akan datang. Tentu kami berharap di masa yang akan datang, semakin banyak tenaga profesional di pasar modal Indonesia yang beralma mater dari Universitas Indonesia, khususnya program vokasi. Terima kasih dan maju terus pasar modal Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.